Pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB SMP Jalur Zonasi sudah dibuka kemarin. Calon siswa menerima informasi PPDB dari tenaga pendidik di satu sekolah di Kota Malang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mengimbau calon peserta didik baru cermat, sehingga tidak terjadi kesalahan ketika proses pendaftaran. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang mengatakan permasalahan yang paling umum adalah penentuan titik koordinat alamat rumah. Pengisian alamat rumah harus dipastikan sesuai kartu keluarga. Jangan sampai salah menentukan titik koordinat yang berimbas pada gagalnya masuk SMP Negeri Pilihan.